Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terkini datang dari Liga Super Malaysia 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru kali ini datang dari Johor Darul Takzim yang bakalan menghadapi Shanghai Shenhua dalam laga lanjutan Asia Champions League Elite 2024. Pertandingan ini bakalan berlangsung pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 8:00 malam waktu Malaysia. Berikut prediksi formasi line up yang bakalan diturunkan oleh Johor Darul Takzim saat menghadapi Shanghai Shenhua. Di posisi 4 pemain depan, di sebelah kanan ada nama Arif Aiman Hanafi, di sebelah kiri ada nama Enzo Lombardo, di posisi depan tengah Jorge Obregon dan Gerson da Silva, di posisi 3 pemain tengah, di sebelah kanan ada nama Juan Muniz, di sebelah kiri ada nama Iker Undabarena, di posisi tengah ada nama Edi Israfilov, di posisi 3 pemain belakang, di sebelah kanan ada nama Peros Baharudin, di sebelah kiri ada nama Sani Lauri, di posisi tengah ada nama Park Junheol, di posisi kiper ada nama Sihan Hasmi. Itulah jadwal dan prediksi formasi line up yang bakalan diturunkan oleh Johor Darul Takzim saat menghadapi Shanghai Shenhua di Asia Champions League Elite 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.